Terletak di lantai 3 pusat perbelanjaan di Jalan Merdeka Timur, Kota Malang, Mall Pelayanan Publik Merdeka ini menyediakan layanan perizinan dan non-perizinan bagi masyarakat Kota Malang. Masyarakat yang hendak mengurus administrasi seperti KTP, KK, hingga pembayaran pajak bisa lebih dekat karena letak Mall Pelayanan Publik berada di pusat Kota Malang. Wali Kota Malang Sutiaji menuturkan di mall ini total ada 14 tenan dengan total 180 layanan. Mulai organisasi perangkat daerah, BUMD, perbankan, hingga pihak swasta yang bisa diakses masyarakat. Pelayanan di satu lokasi ini untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus keperluan administrasi. Tak prasangka bahwa insya Allah pelayanan perizinan di sini akan semakin kita mudahkan, dan memang itu harus gitu. Ya. Bukan di sini yang terbaik, tapi kita harus melayani, ini hak masyarakat, harus kita penuhi dengan baik. Yang lain kan sudah menjalin komitmen bahwa kita di sini harus memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat Bumi Hariman Cintai. SP-nya jelas, SOP-nya jelas. Jadi begitu dia masuk perizinan ini sekian jam, maka ya itu harus dilakukan semuanya. Warga mengaku pelayanan di mal ini termasuk cepat. Salah satu warga, Fasya, mengaku hanya butuh waktu 30 menit untuk mengurus KTP. Sementara Hermanto mengaku letak mall pelayanan publik ini strategis, sehingga mudah dijangkau. Aslinya kurang tahu sih, kiranya itu ya kayak di pendudukan sipil biasa gitu. Terus ternyata kok disuruh ke Ramayana, oh ternyata baru buka ini mall pelayanan publik. Cepat sih, ya aslinya belum pernah kayak gini, tapi kalau pengalaman pribadi ini cepat banget. Ngurus apa ini hari ini? Pajak restoran. Pajak restoran. Tahu dari mana ada info MPP hari pertama ini? Dari media. Dari media. Gimana Mas tanggapannya dengan satu pintu pelayanan publik ini? Bagus sih, Mbak. Bagus. Apalagi tengah-tengah kota gini kan ya. Bagus. Aksesnya lebih nyaman. Pelayanannya lebih cepat nggak, Mas? Cepat, Mbak. Jumlah layanan ditargetkan bertambah hingga 400 jenis perizinan maupun non-perizinan. Selain itu, Sutiaji menambahkan perlu adanya pemasangan CCTV agar kinerja ASN yang melayani masyarakat bisa dipantau. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur.